Yes, how? Yep. Upacara penutupan pendidikan pertama Tamtama TNI AD gelombang 2 tahun anggaran 2018 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Penanganan tanda prajurit siswa, penyematan tanda pangkat, penerimaan ijazah dan piagam penghargaan siswa terbaik telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah prajurit menurut golongan agama masing-masing? Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara penutupan pendidikan sekaligus pelantikan penyumpahan 532 orang lulusan prajurit siswa Nikmata TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2018. Kepada orang tua lulusan Nikmata, saya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan putra saudara. Saya yakin keberhasilan ini juga merupakan kebanggaan orang tua. Bimbing dan dukunglah mereka untuk berbuat dan berkarir di bidang militer sebaik mungkin. Dimanapun berada dan dalam situasi apapun juga, agar mampu menguasai dan mengoperasikan setiap persenjataan. Berikut kita saksikan bersama pemecahan batako, papan dan kening dengan tendangan salto. Orang tua dan keluarga dari mantan siswa untuk ke depan bertemu dengan anaknya masing-masing. Kami silakan. Semua siswa tetap berada di tempat dan orang tua yang lain. Jalan-jalan.
tiga usaha kami sejak kecil, sekolah, saya kerja ini sebagai orang tua merasa bangga. Walaupun bapak kerja di TKBM, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Biak, tapi bangga karena kedua anak saya jadi tentara. Selama saya sebagai babinsa di Desa Binaan, inilah hasil saya, prajurit 2 Markus Piro. Ini yang saya akan buktikan kepada masyarakat saya di Kabupaten Asmat, khususnya Kampung Sogoni, perbatasan antara dua kabupaten. Tidak ada yang saya berikan kepada masyarakat, inilah oleh-oleh atau kado-kado saya yang saya berikan kepada masyarakat, bahwa saya sebagai babinsa, inilah hasil saya. Kemudian prajurit 2 Markus adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini suatu keberhasilan dari babinsa yang selama membina di Desa Binaan. Saya sangat bahagia sekali pada hari ini anak saya sudah dilantik jadi TNI Angkatan Darat. Dan itu suatu kebanggaan untuk kita di keluarga. Bapak bilang, kau harus berusaha. Kenapa orang lain bisa atau anak lain bisa? Kau tidak bisa. Pimpinan pelatih-pelatih, Bapak tidak membalas sesuatu. Hanya Bapak memberikan satu, seperti satu imbalan jasa. Saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga.